Welcome back to Killer Time! Okay. Okay. Jadi hari ini aku bakal ini unboxing. Kalian pasti udah tahu ya kan, karena dari judul dan juga thumbnail. Mungkin aku kasih thumbnail, mungkin enggak. Oke, jadi ini dia rubiknya. Ya, kayak gini bungkusnya. Oh iya, aku harus ambil gunting dulu bentar ya. Oke guys, I'm back. Oke, jadi ini dia guntingnya. Ini rubik. Bisa banget sih. Oke guys, jadi ini dia rubiknya, lagi aku buka. Oke, ini ada. Oke, ini agak banyak sedikit sama retak. Ini ada YJ Magnetic 4x4 sama ini ada gunting kah? Iya, sedikit. Boxnya kegunting sedikit guys, jadi gak apa-apa ya. Yang dicari itu rubiknya. Dan juga key Thundercloud V3M. Oke, jadi ini yang budget. Yang pertama kita buka yang 4x4. Oke guys, jadi ini dia rubiknya. Oke, tadi udah dibicarakan mungkin ya. Dan tadi sorry keskip karena ya biasa lah. Ada Google kan, pakai handphone. Oke, jadi yang pertama ini dulu. Ini sebenarnya udah aku buka, aku baru nyadar saat kameranya. Saat aku ngecek, sebenarnya aku udah nge-vlog, cuman kameranya tiba-tiba mati ya. Jadi ulang lagi nih plastiknya, jadi unboxing lagi. Jadi ini dia yang ini YJ ya, yang YJ 4x4 yang magnetik, yang murah. Oke, ini kayaknya ketat banget. Gila, ketatnya. Oke, jadi ini dia, aku gak bisa nge-soft 4x4. Ini mungkin harus diacak, loopnya belum ke rata ya. Ini warna, warna red. Oke, yes. Oke guys, jadi ini aku acak aja ya. Nanti aku bisa kok masak. Ya, mungkin bisa. Kalau nggak bisa ya ini buat apa? Besar banget. Gede juga yang 4x4. Ini yang ukurannya berapa? Nggak tahu. Ini yang udah lama sih ini Rubik. Bukan yang terbaru kayak yang ini 3 bulan yang lalu, mungkin 4 bulan nggak tahu. Oke, jadi ini dia, mungkin loopnya belum. Oke, loopnya malah keluar. Oke, jadi ini dia yang 4x4. Sekarang kita yang 3x3. Ini juga plastiknya udah kecepot, tinggal plastik nikahnya aja. Oke. Ini Thunderclap. Yang versi 3 magnetik. Ada pamflet lagi. Magnetik. Jadi magnetnya nih bukan magnet yang
kuat ya, ini magnet yang lemah. Oke. Ini sedang kayaknya. Ya lumayan buat budget tiup ya. Oke, jadi nanti aku akan kasih tahu harganya di link pula di description. Oke, ini yang 4x4. Gak ada budget 4x4 yang bagus. Oke, jadi ini kayak oke, guys, jadi saya lebih suka yang ini daripada yang ini karena susah ya. Oke, jadi segini aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye.